Halo bro, kali ini kita bahas tentang Kawasaki Ninja 250 yang terbaru ya, yang baru diluncurkan di IMOS, yaitu dengan keyless key atau smart key ya. Tentunya penampakannya hanya berbeda di dashboardnya saja ya, yang dimana kunci lama diganti dengan keyless key ya. Ini akan mempermudahkan dalam penggunaannya sehari-hari ya, baik menggunakan remote juga aman dari pencuriannya. Nah, ini terkenal dengan GSX R-nya Suzuki yang pakai keyless ya. Tapi ini yang pertama kali di kelas 250cc ya, oleh Ninja 250 menggunakan keyless key ya. Untuk spesifikasi masih sama ya, seperti yang lama. Mesin masih sama, 2 silinder 250cc ya, tenaga 39 PS ya. Dan juga harga mulai dari 61 jutaan ya, hingga 75 jutaan untuk tipe tertinggi. Silakan subscribe. Terima kasih.